وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian kaum muslimin dan muslimah اخوان في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlak Al-Masyru'ah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Wafa Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah. Yang punya kitab bisa dibuka, yang belum punya empat saya tadi masih ada empat buku, coba diambil. Masih ada empat kitab di meja komputer. Kita lanjutkan, bisa lihat pelanjutan pelajaran kemarin yang terakhir, yakni hukum seputar salam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Al-Wafa Al-Hanbali, wa yukrahu assalamu ala syawab bin nisa, dan dimakruhkan untuk mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda. Fa inna dhalika yajlubu jawabahun wa sima'a aswatihin, karena yang demikian itu bisa menyebabkan para wanita yang masih muda itu untuk menjawab salam kita, dan kita akan mendengar suara mereka. Wa asahu yajlubuhul fitnah, dan mungkin jadi hal itu akan menyebabkan fitnah. Wa kam min sautin jarra hawan wa ishqan, maka berapa banyak suara itu terkadang menyeret kepada hawa, pada hawa nafsu, wa ishqan, dan yakni kelezatan, keasyikan seseorang, dan menyebabkan akhirnya rindu kepada hal tersebut. Nah, di sini dari kalimat Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah menunjukkan beliau memakruhkan mengucapkan salam kepada para wanita yang masih muda, dimakruhkan oleh beliau rahimahullah. Walaupun pada asalnya suara wanita itu secara mutlak, secara umum bukan aurat, ya. Jadi suara wanita itu secara hukum asal bukan aurat, artinya bukan perkara haram untuk didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hukum asal itu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut,
Bahkan beberapa dalil dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa suara wanita itu bukan aurat, karena para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa, artinya bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahramnya, para sahabat, untuk menuntut ilmu atau untuk meriwayatkan hadis atau untuk keperluan yang sifatnya memang dibutuhkan. Karena kalau seandainya suara wanita itu aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, maka tentunya Rasulullah SAW tidak akan, atau para istri Nabi tidak akan melakukannya. Jadi di sini kemakruhan yang dimaksud oleh siapa, Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, itu dari sisi kehati-hatian saja, bukan asalnya suara wanita itu aurat, ya, tetapi lebih kepada makna kehati-hatian. Dan di sini lebih kepada makna dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Bisa dipahami ini? Ini kemakruhan. Jadi hukumnya makruh untuk mengucapkan salam kepada para wanita yang masih muda. Wanita-wanita yang masih muda itu dimakruhkan, dibenci untuk mengucapkan salam kepada mereka. Nah, karena biasanya itu bisa jadi menimbulkan fitnah bagi laki-laki, ya, dan ini sesuatu yang ditiadakan oleh agama kita, dilarang. Karena ada kaidah yang menyebutkan bahwa daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi', menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Kita mengucapkan salam kepada seorang wanita yang masih muda itu sebenarnya ada manfaatnya, karena memang itu perkara sunnah. Tapi kalau akan menimbulkan fitnah, maka menolak kerusakan itu lebih apa? Diutamakan daripada mengambil manfaat. Adapun jika wanita yang masih muda itu adalah mahram kita, maka boleh untuk kita mengucapkan salam kepada mereka. Jadi mahram, yakni para wanita yang haram untuk kita nikahi, itu mahram namanya. Jamaknya maharim. Ya, seperti dalam tercantum dalam ayat dalam Al-Qur'an, hurrima 'alaikum ummahatukum wabanatukum wabanatul akhi wabanatul ukhti ila akhir ayat. Jadi diharamkan bagi kita untuk menikahi ibu kita, ya, menikahi ibu kita. Kemudian hurrimat 'alaikum ummahatukum wabanatukum, anak perempuan kita, wabanatul akhi, anak perempuan saudari kita. Dan nanti dipelajari dalam bab mahram. Jadi siapa saja mahram-mahram kita itu, nah, di situ kita boleh mengucapkan salam kepada siapa? Wanita yang merupakan mahram kita. Karena seorang wanita yang menjadi mahram kita itu boleh kita untuk berjabat tangan, boleh untuk berduaan, boleh untuk melihat, halal, karena itu mahram kita. Pada ibu kita, kepada anak perempuan kita, kepada apa, anak perempuan saudari atau saudara kita, saudara kandung kita, ya, saudara kandung kita atau saudari kandung kita, dan anaknya dan cucunya, itu mahram kita. Kalau saudarinya bapak kita, mahram bukan? Saudarinya bapak kita, namanya apa? Bibi, ya. Bibi itu mahram kita, maka boleh kita untuk ucapkan salam kepada bibi kita, walaupun bibi kita misalkan masih muda. Karena itu mahram. Jadi kalau mahram keluar dari kemakruhan mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda. Dan juga dibolehkan, kata para ulama, mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram, yakni ajnabiyah, tetapi mereka itu ma'arif, wanita yang kita kenal. Contoh, saudarinya istri kita mahram kita bukan? Bukan. Saudarinya istri kita bukan mahram kita. Tapi itu biasanya adalah seorang wanita yang kita kenal dekat.
Maka disebutkan oleh para ulama dalam beberapa kitabnya, dalam kitab-kitab mereka, maka dibolehkan untuk mengucapkan salam kepada wanita walaupun bukan mahram kita, tetapi mereka itu minal ma'arif, dari orang-orang yang kita kenal. Bisa dipahami sini? Contohnya tadi siapa? Saudarinya istri kita. Atau mungkin misalkan anaknya bibi kita, mahram kita bukan, anaknya bibi kita. Boleh enggak kita nikahi? Anak perempuannya bibi kita. Boleh kita nikahi? Tidak? Boleh, berarti mahram bukan? Bukan mahram kita. Nah, tapi biasanya anaknya bibi kita itu seorang wanita yang minal ma'arif, wanita yang kita kenal, dekat. Maka seperti ini tidak masalah untuk kita mengucapkan salam kepada mereka. Nah, atau tetangga dekat sekali ya, samping rumah kita, belakang, walaupun bukan mahram kita, ya kita boleh untuk mengucapkan salam karena termasuk minal ma'arif, orang-orang yang sangat kita kenal. Kemudian kata selanjutnya, kata pengarang rahimahullah, wala ba'sa bisalam 'alal ajaiz wal barizat, tidak mengapa untuk mengucapkan salam terhadap ajaiz. Ajaiz yakni ajaiz di sini para wanita yang sudah tua renta, wal barizat, dan para wanita yang sudah barizat. Barizat itu sudah membuka apa ya, menampakkan bajunya, artinya istilahnya wanita-wanita yang sudah sangat tua, sehingga dalam masalah menutup aurat itu tidak terlalu seperti wanita yang masih muda. Misalnya gini, kadang wanita itu kan punya dua pakaian ya, jadi pakaian luar ya, misalkan jubah ataupun jubah besar, kemudian dalamnya pakai pakaian lagi biasanya. Kalau di tanah Arab seperti itu. Lah, wanita-wanita yang sudah tua di sebagian di Timur Tengah itu, nanti biasanya pakaian luar yang besar itu dilepas, tapi tetap masih menutup aurat, tapi pakaian yang misalkan kalau di sini mungkin ya pakaian seperti daster besar. Ya, seperti itu. Tapi masih menutup aurat. Tapi yang di luar, yang besar, yang tebal, yang seperti itu sudah dilepas. Karena sudah tuanya, sehingga maka di sini kata Syekh rahimahullah atau al-Imam Abdul Wafa al-Hambali rahimahullah, dibolehkan untuk mengucapkan salam kepada wanita yang seperti ini, sudah tua sekali, sudah tua renta, walaupun itu bukan mahram kita, walaupun bukan minal ma'arif, orang yang kita kenal, tidak apa-apa kalau sudah usianya seperti ini, karena biasanya tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ya, sudah tua renta sekali. Walianna al-barzata tahtaju ila salami 'alaiha wa raddi salamiha, karena tadi seorang wanita yang sudah tua renta dan juga sudah mungkin melepas pakaian luarnya dengan makna yang sudah saya sebutkan, itu membutuhkan untuk kita ucapkan salam kepadanya dan juga membutuhkan untuk kita jawab salam mereka. Jadi ini penting jemaah sekalian, hal-hal fikih seperti ini. Jadi manhajus salaf atau ahlus sunnati wal jamaah itu tidak saklek, tidak kaku dalam penerapan ahkam seperti ini. Ya. Jadi tidak mutlak salam kepada wanita itu tidak boleh atau haram secara mutlak, tidak seperti itu. Bahkan nanti masih ini pun hukum-hukum yang kita perinci tadi masih membutuhkan yang namanya muraatul masalih wal mafasid, memperhatikan kemaslahatan dan apa? Dan kerusakan. Itu nanti akan dibahas oleh para ulama dalam hal-hal yang seperti ini. Sehingga kadang ada sebagian kawan kita yang terlalu keras, jadi tidak mau salam dan tidak mau menjawab salam kepada seluruh wanita. Ya, tanpa perincian, kemudian dia hanya mau menjawab salam kepada dari mahram atau mengucapkan salam kepada mahram saja. Selainnya maka ditolak dan tidak disalami sama sekali. Ini juga khawatir terjatuh kepada perkara yang ekstrim.
al-ghulu, berlebihan dalam agama. Ya, berlebihan dalam agama, dan ini perkara yang sangat berbahaya. Karena al-ghulu fid din itu adalah perkara yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Allah mengatakan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, ekstrim dalam agama kalian. Ghulu. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, wa iyyakum wal ghulu wa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian untuk bersikap ekstrim dalam agama. Karena perbuatan ekstrim, berlebihan dalam agama itu adalah sesuatu yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu sebelum umat Islam itu, di antara yang menghancurkan mereka itu apa? Sikap ekstrim dalam beragama. Bukan masalah-masalah yang lain ternyata. Malah justru apa? Sikap ekstrim dalam beragama. Dan ini memang perkara yang kita saksikan bersama. Sikap seperti ini banyak menghancurkan umat-umat terdahulu, dan juga mungkin akan menghancurkan umat Islam ketika sebagian kaum muslimin terjatuh kepada sikap-sikap berlebihan dalam beragama. Kemudian kata beliau rahimahullah, walil hajati ta'thirun bidzalika, dan dengan sebab adanya kebutuhan itu, ta'thirun bidzalik, berpengaruh kepada hal itu, berpengaruh kepada pengucapan salam. Misalkan kita membutuhkan sesuatu dari seorang wanita, itu membutuhkan salam, berpengaruh untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Ya kan? Mungkin misalkan seorang wanita itu adalah seorang pedagang, atau misalkan seorang ya punya sesuatu yang lain, profesi lain, yang kita membutuhkan sesuatu yang ada padanya. Kita datang, kita ucapkan salam. Maka di sini katakan walil hajati ta'thirun bidzalik, dan adanya kebutuhan itu kadang berpengaruh untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Kita misalkan punya tetangga, kemudian yang ada di rumah misalkan wanita, kita ingin misalkan meminjam cangkul yang ada di halaman rumahnya, kita datang situ dan kita ucapkan salam, assalamualaikum, walaupun itu yang di rumah misalkan ibunya atau istrinya, kita ucapkan salam dan kita sampaikan hajat kita ingin meminjam cangkul tersebut misalkan. Jadi ini berpengaruh untuk pengucapan salam kepadanya. Li jawazin nadhari ilal wajhil mar'ati li syahidi liyahfadha al-hilyah fayuqim asyhadah. Perhatikan di sini. Kenapa beliau atau pengarang berpendapat seperti ini? Karena bolehnya melihat kepada wajah seorang wanita li syahid, untuk sebagai saksi, liyahfadha al-hilyah, untuk menjaga hilyah, yakni perhiasan, fayuqim asyhadah, kemudian ditegakkan persaksian tersebut. Nah, sebentar di sini ya. Perlu saya terangkan. Beliau rahimahullah al-Imam Abdul Wafa al-Hambali dari kalimat ini yang zahir dari mazhab beliau, beliau berpendapat bahwa boleh untuk melihat wajah seorang wanita dengan sebab adanya kebutuhan. Pengarang kitab ini, dan ini ulama besar ya, imam besar di zamannya dari mazhab Hambali, dan beliau hidup sekitar 500 tahun Hijriah, 500-an Hijriah. Luar biasa ilmuan beliau. Beliau berpendapat bolehnya melihat wajah wanita dengan sebab adanya kebutuhan. Berarti kan, sebelum saya bahas ini, perlu kita ketahui dulu masalah yang sebelumnya. Apakah wajah wanita dan tangan, telapak tangan wanita itu termasuk aurat yang harus ditutup atau tidak? Setelah ini kita ketahui, baru kita akan membahas masalah melihat kepada wajah seorang wanita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kita membahas hal itu, kita perlu sampaikan bahwa para ulama Islam, ulamaul muslimin, sepakat bahwa wanita itu wajib menutup auratnya. Sepakat ini, ittifak, wajib menutup auratnya
seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau itu sepakat ulama. Wajib apa di? Ditutup. Jadi wanita itu wajib menutup auratnya seluruh badannya kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Itu wajib sepakat para ulama semua. Harus wanita seorang muslimah itu harus menutup auratnya. Sepakat, tidak ada perselisihan. Ya. Dari ulama terdahulu sampai ulama belakangan itu semuanya sepakat wanita itu wajib menutup auratnya ya seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan dan hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis disebutkan kewajiban untuk menutup aurat bagi wanita. Dan sangat disayangkan belakangan ini muncul seorang yang berpendapat katanya jilbab itu tidak wajib bagi seorang apa? Muslimah. Jilbab itu tidak wajib. Yang wajib bagi seorang muslimah itu hanya memakai pakaian yang sopan, tapi tidak wajib berjilbab. Dan ini pendapat yang gharib, pendapat yang keliru dan sangat keliru. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan bertentangan dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Seluruh ulama muslimin dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu tidak ada yang berpendapat satu pun jilbab itu tidak wajib. Bisa dipahami sini? Nah. Jadi ini kemungkaran. Kemungkaran dan pendapat yang sangat-sangat keliru. Sangat keliru. Pendapat yang dilontarkan oleh siapa? Profesor Dr. Quraish Shihab, alumnus Al-Azhar University, Kairo, Mesir, yang mengarang kitab Tafsir Al-Manar. Quraish Shihab hadanallahu wa iyyah, semoga Allah menunjuki beliau dan kita semuanya. Bagaimana bisa? Dan terus beliau ini dari mana mendapatkan pendapat itu? Coba sebutkan satu imam saja, sudah jangan dua lah, satu imam yang berpendapat jilbab tidak wajib. Dari mazhab Hambali atau yang paling paling tua Hanafi, Hanabilah, apa namanya? Al-Hanafiyah atau Syafi'iyah atau apa? Malikiyah ataupun Al-Hanabilah. Tidak ada, semuanya tidak ada. Tidak akan didapatkan. Maka ketika beliau diburu untuk siapa imam Anda dalam masalah ini yang menyatakan jilbab tidak wajib, beliau tidak bisa. Tidak bisa menyampaikan satu pun imam min a'immatis salaf yang berpendapat seperti itu. Tidak ada. Kebingungan mencari jawaban, kebingungan. Dan dalilnya apapun bingung. Untuk mengatakan jilbab tidak wajib itu kebingungan untuk mencari dalil. Maka hati-hati jamaah di sini. Sering saya ulang-ulang ucapan para imamatus salaf yang menyatakan wa iyyakum an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka fiha al-imam. Hati-hati kalian berbicara dalam masalah agama yang tidak punya imam pendahulu dalam masalah tersebut. Oleh karena itu Quraish Shihab anaknya tidak jilbaban. Ya dia. Tidak pakai jilbab karena pendapatnya apa? Pendapatnya bahwa jilbab itu tidak wajib. Yang penting wanita itu pakai pakaian sopan. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan ini. Dan ini kenapa perlu kita sampaikan? Yang sebenarnya saya itu berusaha ya, berusaha untuk tidak banyak membantah orang. Kalau tidak memang kepepet dan memang harus kita bantah itu, sebenarnya kita berusaha untuk banyak menahan diri. Tapi karena ucapan ini tersebar di berbagai media massa, bahkan di televisi nasional kalau tidak salah, waktu wawancara di Metro TV ya, masuk seluruh Indonesia, maka ini perlu untuk dibantah secara ilmiah. Dan alhamdulillah sudah banyak para asatidah, para thullabul ilm yang membantah pendapat yang ganjil dari Quraish Shihab hadanallahu wa iyyah. Jadi jangan kita mudah tergiur oleh titel profesor, doktor. Itu jangan mudah tergiur dengan hal itu. Jadi barometer kebenaran, kebaikan seseorang, seorang da'i, itu adalah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Titel itu
hanya tambahan saja, tapi inti pokok barometernya bukan titel. Bukan apa? Titel. Justru sekarang itu muncul orang-orang yang bertitel lebih banyak membuat kerusakan dalam agama daripada kebaikan. Ya, yang profesor-profesor itu tadi. Namullah musta'an. Paham sih ya? Jadi kalau ulama muslimin sepakat apa? Jilbab itu apa? Wajib. Wanita itu wajib menutup auratnya semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Lah, ketika berbicara apakah wajah dan telapak tangan wanita itu aurat, ini baru berselisih para ulama muslimin. Tahu enggak antum ini masalah ini? Kalau ada perselisihan tahu tidak? Hah? Jangan-jangan enggak tahu. Tahu tidak kalau ternyata para ulama ul muslimin berselisih masalah hukum muka dan telapak tangan bagi wanita apakah aurat atau tidak? Bukan sepakat jemaah. Tidak sepakat ulama muslimin. Terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, menyatakan bahwa muka dan telapak tangan itu wajib ditutup dan itu merupakan aurat, hukumnya wajib ditutup. Dan ini pendapat dari sebagian ulama di Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, al-ulama al-akabir, ulama besar fi hadha zaman, ya, ulama Najd, ulama Al-Haramain, Madinah dan Makkah. Ini kebanyakan berpendapat wajah dan telapak tangan itu wajib ditutup. Seperti Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, kemudian ada Syekh Hamad At-Tuwaijiri, ada Syekh Saleh bin Fauzan dan semua, hampir semuanya wajib hukumnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, tetapi disunahkan, dianjurkan untuk ditutup. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Aurat berarti harus ditutup, pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan aurat, tetapi disunahkan dan dianjurkan untuk ditutup. Nah, pendapat kedua ini pendapat sebenarnya kalau mau jujur itu pendapat jamahirul ulama. Pendapat siapa? Mayoritas para ulama rahimahullah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan dan pegang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengarang satu kitab berjudul Hijab Al-Mar'atil Muslimah. Tebalnya kurang lebih sekian, Hijab Al-Mar'atil Muslimah, dan beliau di situ membahas panjang lebar hujah dalil-dalil yang menguatkan pendapat beliau bahwasanya wajah dan telapak tangan wanita itu bukan aurat, tetapi disunahkan, dianjurkan untuk ditutup. Nah, dengan permasalahan ini Syekh Al-Albani rahimahullah sempat terjadi konfrontasi, debat jidal dengan para ulama di Saudi. Yang paling keras perseteruan itu terjadi antara beliau Syekh Al-Albani dengan ulama Madinah, ahlul hadis di Madinah ketika itu, Asy-Syaikh Hamad At-Tuwaijiri. Beliau sudah meninggal. Asy-Syaikh Hamad At-Tuwaijiri. Bantah-bantahan luar biasa itu dalam buku. Jadi di buku itu beliau saling mengeluarkan bantahan untuk lawannya. Ya. Kalau antum baca kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah Hijab Al-Mar'atil Muslimah, antum akan tahu ya dahsyatnya bantah-bantahan beliau berdua, ulama dua, ulama ahli sunnah ini. Tapi luar biasa, dua ulama ini ketika saling mengkritisi dalam masalah ini secara ilmiah, tidak saling tahdir-mentahdir. Kemudian Syekh Hamad At-Tuwaijiri, Al-Albani sesat, jangan belajar sama Al-Albani, buku-bukunya enggak boleh dibaca. Tidak ada seperti itu. Syekh Al-Albani dengan Syekh Hamad At-Tuwaijiri juga enggak pernah seperti itu. Oh, ini At-Tuwaijiri ini sesat, ini ditahdir, ini bukunya enggak boleh diambil, buku enggak boleh dibaca. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Padahal mereka berselisih dalam masalah ini. Tapi jemaah sekalian yang saya muliakan, lepas dari dua perselisihan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan aurat, yaitu muka dan telapak tangan wanita, dan ada yang mengatakan bukan aurat dan disunahkan. Terlepas dari itu, tentu yang terbaik di zaman ini, yang paling afdol, tentunya seorang wanita itu sebisa mungkin menutup wajah dan telapak tangannya. Karena
wajah wanita itu, seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bukan aurat, apa? Tapi namanya wajah wanita itu adalah termasuk fitnah yang sangat besar untuk kaum, kaum lelaki, ya kan? Ada orang lihat wajah seorang wanita nanti malam tidak bisa tidur, ya tidak? Itu menunjukkan fitnah. Dan antum tahu nggak, bahwasanya Syekh Al Albani rahimahullah itu bersama dia berpendapat bahwasanya menutup wajah dan telapak tangan bagi seorang wanita itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi istri beliau dan anak-anaknya semuanya menutup wajah dan telapak tangan. Maka ketika saya membaca bantahannya siapa, Syekh Hamid Tuwaijiri itu, Syekh Hamid Tuwaijiri itu marah-marah kepada Syekh Al-Albani dengan mengatakan bahwasanya Al-Albani itu fatwanya menyelisih ketakwaannya. Tahu gak maksudnya? Fatwanya katanya sunnah, tapi istrinya pakai penutup muka, tangannya ditutup mukanya. Itu katanya apa? Fatwanya menyelisih apa? Ketakwaannya. Jadi yang terpenting seperti itu, paling tidak jamaah sekalian, kalau kita tahu seperti ini, misalkan kita berpendapat yang wajib, maka hormati yang berpendapat sunnah. Ya, yang berpendapat sunnah juga menghormati yang berpendapat wajib. Saling menghormati, saling toleransi dan berlapang dada dalam masalah ini. Jangan sampai kita terjatuh kepada sikap ghuluw fiddin dalam masalah yang seperti ini. Walaupun saya mengatakan tentunya yang paling afdal dan paling selamat dan paling bagus adalah seorang bisa menutup dua hal tersebut dari bagian tubuhnya. Nah. Karena itu nanti perselisihan ini muncul berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar. Hadis Asma binti Abi Bakar di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tersebut bahwa ya Asma, seorang wanita itu kalau sudah baligh, sudah masuk usia buluh, maka tidak boleh ditampakkan kecuali illa hadza wa hadza, kecuali ini dan itu. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangan. Lah hadis ini jadi titik permasalahan, karena sebagian ulama yang mewajibkan itu mengatakan hadis ini lemah, dan ulama yang mengatakan bukan aurat menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Dan di sini pengarang kitab ini yakni Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, beliau zahir dari ucapannya lebih berpendapat kepada yang apa? Berarti yang bukan aurat tetapi disunahkan, dianjurkan untuk menutup muka dan telapak tangan. Bisa dimaklumi ini atau dipahami supaya kita juga lebih terbuka ya ikhwan, dan kita lebih beragama ini juga di atas burhan, di atas dalil, di atas ilmu yang sahih, ya, sehingga kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang kadang tidak terpuji disebabkan kita tidak tahu dan kurang memahami suatu masalah. Saya cerita ya, Allah Ta'ala lah, mungkin ada yang tahu. Beberapa hari ini saya mendapatkan kiriman dari seorang kawan, walaupun saya tidak terlalu mengikuti dunia internet, tapi saya dikirimi begitu. Ada seorang memposting satu pendapat yang katanya kalau di bank itu kan ada di depan teller, ya, tahu yang teller bank itu? Depan petugas bank itu biasanya disediakan permen. Pernah lihat? Permen ya, disediakan permen. Nah, di postingan ini, ikhwah ini menyatakan bahwasanya katanya permen yang disediakan petugas teller bank untuk konsumen atau nasabah yang datang situ, misalnya untuk diambil makan gitu ya, itu katanya riba. Saya tanya dulu sama antum, benar enggak ini pendapatnya? Bahwa permen yang disediakan di meja teller bank itu adalah riba. Benar tidak itu? Loh kok enggak ada yang jawab? Berarti masih bingung masalah riba ini. Riba enggak itu? Berarti boleh dimakan. Hah?
riba. Loh, loh. Misalnya dari utang. Riba enggak? Yang berpendapat bukan riba. Atung jari. Cuma dua, berarti semuanya riba. Hah? Riba tidak? Tidak riba. Yang lain? Permennya itu loh, permen disediakan di meja teller. Biasa kan kita kalau misalkan mau nabung atau transfer kita ke situ, biasanya kan itu maksudnya suruh ngambil satu. Riba bukan? Riba. Ini jadi heboh ya. Ini postingan ini heboh. Dan dilaporkan saya sampai saya sempatkan untuk saya bahas. Bukan saya membahas sekarang, saya sudah punya pembahasan sejak dulu kala, sudah sekian tahun yang lalu. Dan perkara ini sebenarnya perkara yang jelas. Tetapi hal ini samar dan kata ikhwah ini yang memposting ini dapat dari ustadznya. Dan saya enggak ingin menyebutkan nama ustadznya. Ustadznya sudah saya pesan ke ikhwah itu, tolong sampaikan kepada ustadz antum, saya mau diskusi tentang, kalau memang yang antum posting ini dari ustadz antum, saya ingin diskusi tentang masalah riba, permen riba ini, apa permen ini riba. Tolong sampaikan, sampai hari ini belum dijawab. Wallahu ta'ala alam. Dan beberapa email yang saya sampaikan kepada ikhwah ini baru ditanggapi sekali, dan ikhwan ini kebingungan menjawab seluruh pertanyaan saya. Saya tuntut dalil, kaidah-kaidah tidak bisa menjawab, dan saya sampaikan untuk menyampaikan kepada ustadznya. Dan ustadznya saya tunggu sampai hari ini, mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa komunikasi dengan saya, bisa langsung bertemu dan bisa lewat risalah atau surat. Kesimpulannya jemaah sekalian, bahwa permen itu tidak riba. Riba itu apa tuh? Riba itu adalah transaksi hutang di mana dalam mengembalikan itu diwajibkan adanya tambahan nilai. Maka ada kaidah dalam fikih disebut al-qard jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Hutang yang menyeret kepada adanya tambahan pengembalian yang harus diberikan itu riba. Saya hutang kepada si A 100 ribu, diwajibkan oleh si A saya harus mengembalikan 120 ribu. Riba bukan ini? Riba. Lalu sekarang dipikir coba, permen itu ribanya dari mana? Dari mana kira-kira? Tidak ada jamaah. Nanti saya bahas ya, sudah dalam proses, karena dulu saya bahas masalah ini dengan bahasa Arab, saya akan terjemahkan dan nanti akan saya sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, karena ternyata luar biasa perdebatan itu, sampai luar biasa, dan banyak orang-orang yang termakan dengan pemahaman ini dan sangat keliru sekali. Termasuk nanti lafzat itu kan permennya dari uang bank ya, atau mungkin kita di akhir apa namanya, misalkan kita ke situ, kita pas transfer kita makan permen, kan permen itu dari uang bank. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita diberikan sedekah dari seorang yang kerja di bank, kita terima tidak? Terima. Terima. Misalkan ada bapak-bapak, dia itu kerjanya cuma pegawai bank, sedekah kepada kita, ataulah enggak kepada kita, ke Yayasan Al-Karimah misalkan. Qadarullah sedekahnya banyak, 50 juta. Diterima enggak ya? Terima. Enggak diterimanya karena banyak atau? Yang kerja di bank. Nanti dibahas sama sekalian. Jadi kesimpulannya, menerima sedekah dari orang yang kerja di bank itu boleh, boleh sekali. Kenapa? Karena dosa riba itu adalah mengenai dari orang yang bekerja itu sendiri. Tapi orang lain yang mengambil hartanya dengan jalan halal menurut syariat, maka itu tidak terkena. Masalah riba ini tidak terkena.
Nanti orang yang pegawai bank itu otomatis akan misalkan belanja ke pasar, beli beras. Tukang beras, jual berasnya ini boleh enggak nerima uang itu? Hah? Boleh. Karena jual beli itu halal tidak? Halal. Masa kita mau mengharamkan? Enggak laku nanti ya. Iya kan? Kita misalkan ke rumah pegawai bank, kita dikasih suguhan minum, makan atau snack, boleh enggak kita minum? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim mensifatkan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara itu dengan kalimat wa akalluna bisuhat. Orang-orang Yahudi itu apa? Wa akalluna bisuhat. Orang Yahudi itu orang umat yang makan dari perkara-perkara yang suhat, suatu riba, haram. Kerjanya haram. Hasil hartanya haram. Orang Yahudi. Tapi Nabi apa? Menerima hadiah perempuan Yahudi. Apa? Hadiah apa? Kambing, daging kambing dimakan oleh Rasulullah tanpa mempertanyakan dari mana asalnya, tidak. Ini perkara yang perlu saya sampaikan ya, saya singgung karena ada hubungannya dengan tadi, supaya kita keilmuan kita lebih terbuka jemaah sekalian, lebih terbuka dan lebih kita berjalan di atas dalil, di atas burhan dari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama kita. Nah, kita selesaikan di sini kurang sedikit paragraf ini masalah salam. Kemudian kata beliau rahimahullah wa la ba'sa bi salam ala sibyan. Sebelumnya masih ada ya. Wa kullu man tu'amiluhu an-nisa min arbabit tajair was-sana'i. Ini pendapat beliau. Atau wa kadzalika sa'ihu wal maghazi. Demikian pula sa'ih itu tukang emas, wal maghazi dan tukang maghazili itu tukang tenun. Maksudnya ini siapa pengarang ini? Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ingin menyampaikan bolehnya melihat wajah wanita, ya, bolehnya melihat wajah wanita yang memang ada kebutuhan hajah ke situ. Ya seperti misalkan tukang emas, tukang apa tenun atau pedagang dan seterusnya. Wa kullu man tu'amiluhun nisa'u min arbabit tajair was-sana'i. Demikian pula setiap orang atau setiap wanita yang muamalahnya itu dari arbab at-tajair, perdagangan wasana'i dan pembuatan sesuatu. Dan sudah saya perinci tadi dalam masalah ini keterangan yang saya sampaikan yang jelas ada perinciannya dan tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Jadi nanti ada kemungkinan ya, misalkan ada seorang yang istrinya menutup muka dan telapak tangan, itu bisa jadi dia berpendapat wajib, bisa jadi berpendapat apa? Sunnah. Tapi kalau yang berpendapat mubah itu enggak ada. Setahu saya tidak ada. Minimalnya sunnah. Sehingga saya nasihatkan jangan nanti terus keluar dari majelis ini yang sudah pakai penutup muka dicopot. Jangan. Tidak benar itu ya. Tidak benar. Saya sudah sampaikan bahwasanya terlepas dari khilaf itu, yang paling afdal, paling mulia, paling selamat seorang wanita itu menutup muka dan telapak tangannya. Bahkan saya kemarin membaca mendengar ceramah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau sempat tidak setuju waktu Syekh Al-Albani masih hidup. Beliau ini tidak setuju Syekh Al-Albani itu menyampaikan pendapat bahwasanya muka dan telapak tangan itu sunnah. Yang di kerajaan Saudi yang menyebabkan sebagian wanita itu akhirnya membuka mukanya yang sudah menutup, dibuka lagi dengan dalih ini kan pendapat Syekh Al-Albani boleh, nah, seperti itu. Ini juga ada fikih yang berfatwa itu hati-hati sesuatu yang sudah berjalan bagus tidak perlu dirubah. Seperti sekarang kalau ada para ummahat, para akhwat sudah menutup, ya itu sudah bagus, jangan dirubah. Kemudian kata beliau sedikit lagi, wala ba'sa bisalami ala sibyan ta'liman lahum lil adab wa tahbiban li husnil khuluq wa tadriban ala husnil mu'asyarah. Dan tidak mengapa untuk mengucapkan salam kepada sibyan, anak-anak, sebagai bentuk pengajaran adab kepada mereka dan tahbiban untuk mengkondisikan mereka itu cinta kepada akhlak yang baik dan pendidikan untuk
di atas husnul muasyarah, hubungan yang baik kepada sesama manusia. Jadi walaupun anak kecil, kita usahakan biasanya kita salam, assalamualaikum, ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW melakukan hal ini kepada para sahabat yang waktu itu masih kecil, seperti Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka disalami oleh Rasulullah SAW. Nah, wayastahabbu atau wayustahabbu assalamu indal insiraf kama yustahabbu indal dukhul wa dukhulu asyaddu istihbaban. Dan yang terakhir, dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika akan berpisah. Jadi ketika seperti ini kita apa? Ta'lim seperti ini kita mau berpisah, kita assalamualaikum. Begitu. Dianjurkan untuk mengucapkan salam, dan juga dianjurkan ketika masuk. Yani masuk, maksudnya masuk ruangan seperti majelis ilmu seperti ini dianjurkan. Dan anjuran ketika masuk ini lebih kuat. Anjuran untuk mengucapkan salam salam ketika masuk ini lebih kuat. Nah, alhamdulillah untuk babu salam selesai dari kitab ini. Nanti di hari Sabtu yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru, yakni tentang masalah musafahah, salaman. Nanti ada ini permasalahan perdebatan akhir-akhir ini tentang masalah mencium apa? Mencium tangan, hukumnya apa? Bid'ah, haram, sunnah atau mubah? Insyaallah nanti kita akan bahas di waktu yang berikutnya. Nah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.